anak-anak. Ya, pagi yang indah, pagi yang cerah. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, betul. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan selantiasa sehat. Jadi, tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, untuk hari ini adalah les atau pelajaran komputer atau TIK. Nah, sebelum kita ke pelajaran TIK, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, untuk sesendiri nama saya adalah Sir Robby. Nama lengkap Sir Robby Wijaya. Selain saya sebagai guru komputer, masih ada juga guru yang lain yaitu seperti Miss Debbie, Sir Swery, dan juga Sir Wanjaya. Nah, jika kamu sudah mengenal semuanya, maka terima kasih karena masih mengingat guru-guru yang ada. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas kontrak pembelajaran. Apa itu kontrak pembelajaran? Nanti akan kita cari tahu, kita akan bahas satu persatu. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah supaya kamu sebagai siswa dapat lebih disiplin, dapat lebih menaati aturan-aturan yang diberlakukan selama pembelajaran jarak jauh. Baiklah, anak-anak sekalian, kita akan membahas mengenai kontrak pembelajaran yang akan diberlakukan selama satu semester dalam pembelajaran TIK atau komputer. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai kehadiran dan ketepatan waktu. Kami semua sangat berharap bahwa siswa-siswi sekalian dapat hadir sesuai dengan jadwal yang sudah diberlakukan selama proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tentunya hadir saja jika tidak diiringi dengan ketepatan waktu, maka sangat dirasakan kurang bermanfaat. Jadi kami semua sangat berharap siswa-siswi sekalian dapat hadir sesuai dengan roster pembelajaran dan juga tepat waktu. Misalnya, jika pembelajaran TIK untuk kelas A dilakukan pada hari Selasa jam 8 pagi, maka kami sangat berharap siswa-siswi sekalian dapat hadir 30 menit sebelum jadwal yang ditentukan. Untuk yang kedua, seandainya siswa-siswilah sekalian tidak hadir dan tidak tepat waktu. Jadi ada dua pilihan. Hadir tidak tepat waktu atau tidak hadir sama sekali. Tentunya ada konsekuensi atas ketidakdisiplinan ini. Apa konsekuensi yang akan diberlakukan? Salah satunya pasti adalah berpengaruh terhadap poin atau nilai yang akan diperoleh. Tetapi kembali lagi kami mengingatkan, kami semua tidak berharap bahwasannya siswa-siswi sekalian untuk tidak hadir ataupun tidak tepat waktu. Kami sangat berterima kasih jika siswa-siswi sekalian dapat hadir sesuai dengan jadwal dan tepat waktu. Itu untuk poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga, yaitu pengumpulan tugas. Jadi tugas akan diberikan dalam bentuk proyek. Nah, setiap tugas yang diberikan, maka tugas tersebut wajib dikumpulkan. Nah, dikumpulkan di mana? Nah, siswa-siswi boleh mengumpulkannya nanti sesuai dengan instruksi dari guru masing-masing. Namun, untuk kesepakatan, seharusnya dilakukan pengumpulan itu di Discord.
Namun, tidak menutup kemungkinan jika seandainya terjadi suatu hal atau masalah, maka siswa-siswi bisa mengumpulkan sesuai dengan kesepakatan terhadap guru bidang studi masing-masing. Oke, selanjutnya adalah untuk pembelajaran jarak jauh, siswa-siswi dapat menggunakan PC, laptop, ataupun smartphone. Jadi nanti kita boleh menggunakan ketiga hal tersebut. Bebas, siswa-siswi bebas memilih mau menggunakan yang mana selama pembelajaran jarak jauh ini. Tetapi perlu setekankan sekali lagi bahwa pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh, siswa-siswi sekalian wajib menggunakan bahasa yang sopan. Sangat dihindari menggunakan bahasa yang kurang sopan, kasar, ataupun sejenisnya. Jadi siswa-siswi diharapkan mengerti ya maksud dari pernyataan ini. Oke, untuk poin berikutnya yaitu mengenai penilaian. Untuk pembelajaran TIK atau komputer, penilaian tetap masih terbagi atas dua kategori, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, kita mulai dari pengetahuan terlebih dahulu. Nah, untuk pengetahuan, seperti biasa, kesepakatan kita akan menggunakan Google Form untuk melakukan ujian sebagai referensi untuk mengambil nilai. Nah, dari mana sumber bacaan tersebut? Nanti kita akan berikan modul, ya, seperti e-book gitu, untuk dibaca. Kemudian kita akan mengambil nilai berdasarkan Google Form tersebut. Jadi perlu dipahami ya sekalian ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu berasal dari jumlah proyek yang akan dikumpulkan. Jadi misalnya pada saat formatif 1 ada proyek sebanyak 3 yang harus dikumpulkan. Misalkan ketiga proyek tersebut mempunyai nilai 35, 35, dan 30. Maka jika siswa tidak mengumpulkan salah satu, katakanlah yang nilainya 30 tidak dikumpul, maka total nilai yang akan diperoleh adalah maksimal 70. Ingat, maksimal 70. Bukan berarti setelah kumpul 1 nilainya langsung 35. Tidak. Batas nilainya adalah 0 sampai 35. Jadi kalau misalnya proyeknya bagus, bisa saja dapat nilai 35. Kalau proyeknya kurang, bisa saja untuk satu proyek itu nilainya 20. Bisa dipahami lah ya oleh siswa-siswi sekalian. Nah, serasa untuk kontrak pembelajaran yang akan dibahas cukup sampai di situ saja. Baiklah, sekian dulu untuk pembelajaran TIK hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa sebagai siswa seharusnya kita senantiasa untuk mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan sehingga kita sendiri merasa terlatih dalam hal kedisiplinan. Dengan ini saya harapkan semua yang ada dapat mematuhi aturan-aturan sehingga proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.